Larry Gung. Oke, okay, baik. Ini. Iya, podcast. Olah, apa video Kak Ngetok ya? Riki ya. Temanya apa Kak Riki yang diangkat oleh MB Young Lord ini? Kak, baca di sini, Mbak. Ya. Jangan maju-maju saya. Kami dengan pengusung budaya sana terus melaju menuju. Jadi saya maju. Oke, okay, terima kasih Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam. Kecamatan Cepu pada tahun 2023 untuk meramaikan kemerdekaan RI yang ke-78. Iya, PD. Ada antusias hormat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema karya pembangunan dengan mengusung budaya nasional terus melaju menuju Indonesia maju. Telah basahan. Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan kemerdekaan. Pelan-pelan dari wilayah Dewan Juri ya. Ada TK Muslimat 2, 085 Bu Dewan Juri.
TK Negeri 10 di depannya BPR. Menandakan bahwa Kabupaten Blora khususnya Kecamatan Tebu bebas nanti. Oh, tubuh
cukup jauh. Oh, aku ada double class tadi dari produk itu tadi diminta aku lagi ya. Siapa yang tahu? Demi menghibur warga Cepu. Pengen tahu yang juga saya akan 78. Temanya hasil bumi yang pertama ya. Ada terong, ada kampung, ada bersang. Halo Bun, terima kasih ya. Ini yang kedua Samin. Pak, mas yang nyopir pelan-pelan toh mas. Pelan-pelan Pak Sopir. Biar ya kita bisa moto tuh adik-adik cantik-cantik ganteng-ganteng. Selanjutnya masih ini dari. Ini pakaiannya biar bisa Mila ya. Ada dari TK Bina Patra Lampung. Tim kami dari TK Bina Patra mengusung tema generasi Go Green, generasi Kalpata rendahkan pewarna alami dan membuat motif dari daun secara manual, yaitu dengan cara ditempel sampai timbul motif pada kain. Kreasi ini dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu dengan mengemas sampah, reuse dan recycle. Terima kasih Bapak Ibu. Salah satu dari